gimana sih? Lo punya asisten? Iya, jadi aku tuh mau ngasih pelajaran ke asisten aku karena udah ngerebut calon suami aku. Oh, pelakor jadi calon suami. Iya, makanya aku bilang. Tapi di sini kita pura-pura buatnya si dia surprise aja, padahal aku sebenarnya mau ngasih pelajaran ke dia. Oh, jadi dia enggak tahu nih kalau lo mau ngelabrak dia? Enggak, dia enggak tahu sekali. Oke. Okay. Karena kita lagi nunggu dia nih. Iya, aku sekarang lagi. Jadi nanti gue pura-pura enggak tahu ada apa-apa nih ya. Ya tapi lo hati lo udah kesel banget sebenarnya. Ya udah kesel banget lah, dia udah jadi pelakor di hubungan aku sama pacar aku. Namanya siapa? Namanya Wati. Oh, ini orangnya, ini orangnya. Wati, sini dong cepetan, lama banget sih. Kamu kan tahu aku tuh enggak bisa kena panas. Kalau kena panas, kulit aku tuh bisa gatel-gatel. Emang kayak kamu. Biasa, cepetan. Mana sepatu aku? Keluarin. Sekarang ya Allah Wati, lama banget sih ngeluarin sepatu aja. Terus ditaruh doang. Kamu kan tahu aku enggak bisa pakai sepatu sendiri. Pakaiin sepatu aku sekarang. Kayak baru aja sih. Iya, Mbak. Udah sering diajarin ini. Juga. Gini nih. Suka pelupa. Cepet bukain. Duduk dikit dong. Lo gak to the point aja ngomong nih, Cel. Iya, langsung aja. Cepetan. Ih, lama banget sih pakaiinnya. Yang satunya. Iya, Mbak. Sabar. Wah. Awas dong, hati-hati nanti kalau aku jatuh gimana. Mendingan lo to the point aja ngomong sama dia. Lo... Ini sepatu aku gak bener di belakangnya, cepetan dong. Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Bangun sekarang. Masuk ke sepatu gue. Oke, yuk kita ke dalam aja yuk. 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 Bawa tuh covernya. Ayo. Iya, cepat bawain deh. Siapa sih itu? Hah? Majikan saya. Oh, majikan kamu. Apa yang lo di sini? Dibuka sepatunya kalau kemana-mana. Karena kayaknya kumannya. Cepetan! Lama banget sih. Gak apa-apa emang mas, Jit mesti buka sepatu. Gak, dia harus diajarin kayak gitu biar gak melunjak sama bosnya. Mas Uya kasihan kok segitunya ini pakai gak pakai sepatu. Ya gak tau nih mas. Yaudah sekarang lu ngomong nih, mendingan kasihan anak orang begitu. Mendingan lu to the point aja ngomong. Gak bisa lah. Nanti dulu. Kayak ini apaan sih? Ya udah duduk. Duduk deh. Tat. Kok duduk sih Wati enggak boleh duduk. Enggak bisa. Kenapa nanti kalau misalkan dia duduk, sofanya Mas Uya kena virus-virus miskinnya dia. Maksudnya apa? Ya iyalah miskin. Ya itu pembawa sial yang ada malah jadi ikutan sial di batch segala. Udah enggak apa-apa. Sekarang gua tanya ke Aci, punya rumah siapa? Kan rumah Uya. Tapi duduk biasa, biasanya kamu duduk di mana? Di bawah. Ya dia tahu kan duduk di bawah. Ya udah sekarang lakuin. Enggak, duduk di atas. Enggak ada. Tapi lu enggak bisa. Ya udah gini aja deh. Kalau emang kamu yang ngatur, kamu yang bawa acara, saya pergi aja. Oke, iya. Tapi jauh-jauh ya dari saya. Nanti saya kena virusnya kamu, virus miskinnya kamu. Ya duduk kamu duduk. Main ngatur di rumah orang seenak. Emang miskin bisa nular? Oke, sekarang lu ngomong deh, mendingan. Aduh. Jangan. Jadi soalnya Chelsea mau bilang apa sama Wati deh. Ngomong aja mendingan to the point. Dari kayak begini-begini kan gak bagus. Oke, Mas Uya. Kalau kesel bilang kesel. Jadi gini. Karena Wati ini udah kerja lama sama pacar saya. Dan di perusahaan papi saya juga. Jadi saya punya hadiah buat Wati. Hadiah yang spesial banget. Semuanya ada di dalam koper itu. Kamu bukain sekarang kopernya. Koper? Coba. Cepetan buka. Lama banget sih. Biasaan deh, Wati ini lelet. Apa tuh? Udah tahu isinya apa? Mbak, ini maksudnya apa ya, Mbak? Ini kan anuan kerja saya, Mbak. Udah tahu dong, itu punya kamu kan? Iya. Sekarang nggak ngerti juga maksud saya? Enggak. Oh, nggak ngerti, oke. Apa, ada vas bunga, ada kertas-kertas.
Nih. Ini apa lagi, Mbak? Buka aja. Itu pesangon kamu. Ya Allah, receh. Sekarang kamu boleh pergi dari pesangon. Itu buat kamu. Kamu sekarang saya pecat. Karena apa? Karena kamu sudah merebut calon suami saya. Hei! Jangan deket-deket saya. Virus kamu tuh bisa nular sama saya. Kamu tuh gak tahu diri ya. Kamu udah saya kasih kerjaan. Terus kamu malah ngambil calon suami saya sendiri. Saya punya salah apa? Kamu tuh emang orang miskin yang gak tahu diri, tau gak? Mending kamu sekarang keluar dari sini. Pergi dari sini. Lepas ke saya. Mau kerja di mana sih? Mau ngapain? Abis itu saya nggak peduli. Ini, kamu tuh orang yang nggak tahu diri. Kamu sabar. Ini, gimana mau sabar? Maksudnya dia tuh nggak tahu diri. Ya itu dia saya kasih pekerjaan. Kamu malah ganjil sama calon suami saya. Kamu benar nggak? Kamu bilang salah paham. Saya punya banyak bukti. Kalau kamu ini sebenarnya benar-benar pelakor. Buktinya apa? Buktinya apa? Mas, saya kan udah ngasih video yang waktu itu saya kasih ke sini. Oh, video udah ada video. Ayo, yuk kita putar videonya. Iya dong, maksud besok. Tambah cepat. Yuk. Iya, kamu kan udah sering. Masa sering dong, pasti bisa dong lancar. Yuk, sekarang. Apalagi, ayo cepetan, yuk. Coba dong, Mas, kenapa pacar saya bisa kayak gitu, bisa monyong-monyong gitu bibirnya di depan dia? Enggak, Mbak, ini salah paham. Salah paham, Mbak, gue udah lihat pakai mata kepala gue sendiri. Kalau lu udah mancing-mancing pacar gue, lu sering ngelakuin apa sama pacar gue? Nah. Manyun-manyun tuh ngapain? Tuh lihat sendiri buktinya, dan lu masih bilang salah paham. Oh bener-bener. Oke. Okay. Udah sakit hati banget sama gak bisa kasih okay. tahu. Wati bilang gak apa? Kasih tahu. Saya udah janji sama Mas Yudo gak akan kasih tahu ke siapa-siapa. Mas. Kasih tahu dong kalau lagi. Lo gak mau kasih tahu berarti lo emang ada apa-apa sama pacar gue, ya kan? Gak ada. Gak mungkin kalau ada apa-apa lo mau kasih tahu ke gue. Ah, juga. Maafin saya, Mbak. Maafin saya. Coba ya, coba jelasin bisa. Aja. Gue cuma minta lo buat jelasin. Siapa itu? Saya kenapa? Sekarang juga, gue sebagai bos lo, minta lo jelasin apa maksud dari video itu. Lo mau ngelakuin hal-hal yang gak baik di kantor gue? Enggak, Mbak, enggak. Lo tuh ya, udah dari lama kenalnya sama gue. Gue masukin lo kerja di tempat papi gue. Gue masukin lo jadi asistennya calon suami gue. Lo malah ngelakuin ini sama gue. Saya gak mungkin ngerebut dia, Mbak. Saya tahu Mbak pasangan yang serasi. Jelasin aja, Mbak. Jelasin. Lo mau ngeles apa lagi sekarang? Oke. Gue punya bukti lain. Yang lo gak bisa ngelak lagi dari gue. Bukti apa lagi sih, Mbak? Ini punya siapa? Itu punya saya. Ini diari lo. Ini diari saya. Lo dapat dari mana? Diam doang! Ini diari lo. Iya, ini diari saya buat... Saya kasih adek saya, Mbak. Ya udah, ini diare lo kan? Ini apa? Ini siapa? Ini foto siapa? Ini foto pacar saya, Mas. Malaikat tak bersayap. Mas, tuh jangan mau digambar-gambar kayak gini. Mbak, tadi... Terus Mbak masih bilang gak ada hubungan apa-apa sama pacar gue. Lepasin gue. Oke. Ini apa? Ganteng banget pakai batik. Love, ganteng banget. Lu masih mikir ini bukan apa-apa? Enggak, Mbak. Jadi ini foto apa? Mbak, saya yang nulis, Mbak. Tadinya kosong. Ini foto apa? Kenapa? Pacar gue bisa gak pakai baju terus di... Rela lakuin apa aja lo. Buat deket sama kamu. Ih, batu jawa! Awas puasa yang batu. Lo bilang lo gak tahu apa-apa. Bagiku kau menyimpan matahari yang menyinari hatiku. Maksudnya apa? Ini lo dapet foto-foto pacar gue dari mana? Ini salah paham, ini saya juga. Lo dapet foto-foto pacar gue dari mana, Jang? Saya gak tahu, tadinya ini kosong, Mbak. Saya kasih buat adek saya, beneran Mbak, ini sebelumnya kosong. Saya gak tahu kalau ada isinya. Lo bilang, lo gak tahu terus ini bisa jalan sendiri, bisa nempel sendiri gitu. Lo kan dari kampung, jangan-jangan lo melet pacar gue. Ya kan? Gak mungkin. Buktinya apa? Ya Allah. Sekarang gue mau minta penjelasan lo sekarang. Apa maksudnya dari video tadi?
tadi lo ngapain sama pacar gue, terus dengan kayak gini-gini, lo pasti ngelak kalau misalkan lo gak ada hubungan apa-apa sama pacar gue. Ini ada apa? Kamu ada apa? Kamu masih nanya. Aku datang sini diundang. Tau-tau. Dia siapa kamu? Dia selingkuhan kamu kan? Dia kan asisten aku. Ya aku tahu dia asisten kamu, tapi dia selingkuh kan sama kamu. Apa iya sih, kan? Apaan sih? Udah dia gak usah bohong. Aku punya video sama yang ngeliatin kalau kamu itu sama dia, ya kan? Kenapa? Itu videonya tadi, coba deh mas, coba diputerin. Oke, deh. Oke, putar lagi, kita lihat nih, cek itu. Nah, itu apa tuh? Tuh maksudnya apa? Nah. Dekat-dekat monyong-monyongin bibir kayak gitu maksudnya apa? Udah mas, jelasin mas. Udah deh, jelasin deh ya sekarang. Ya aku jelasin videonya ya. Ya udah, okay. Cepetan jelasin, kamu tuh jangan nyetaga. Ya udah, kamu diam dulu. Kamu marah-marah gimana mau jelasinnya? Ya. Aku jelasin, kamu mau itu dijelasin dengan detail? Ya iyalah dengan detail, cepetan kita jelasin. Ya udah, kita peragain sekarang. Tuh kakak lama peragain apaan di sini, jangan maluin deh. Oh, apa-apa, biar jelas. Ya. Biar jelas, biar semua tahu kan. Maksudnya video itu apa? Kamu cerita sekarang? Ya. Oke, ya udah. Tapi di sini Romi. Gitu. Sama aku aja, sama aku. Kesempatan aja. Gak apa-apa. Cepetan dia sekarang deh. Ya udah, sabar. Ya. Ih. Beneran sekarang. Ya, gak apa-apa sekarang. Yang belum tuh juga. Kamu ngapain sih berdua?